Oke, jumpa lagi. Kali ini saya melanjutkan keterangan yang kemarin sudah saya jelaskan mengenai alat ini, fan anemometer sama wind fan. Ini adalah wind fan-nya, ini fan anemometer. Untuk arahnya, ini untuk kecepatannya. Kebetulan pada kali ini kapal lagi sedang berlabuh. Jadi kecepatannya hanya sekitaran 6. Maka ini penunjukannya true. Penunjukan kecepatan angin yang sejatinya. Dan ini arah sejatinya. Karena kapal sedang berlabuh. Saya akan berikan contoh perhitungan apabila kapal sedang berjalan dengan pembacaan contoh di jarum ini. Contohnya di sebelah kanan 30 derajat dengan kecepatan 12 knot. Saya berikan contoh kapal A berjalan dengan kecepatan 13 knot, haluan 300 derajat sejati. Setelah itu, alat yang tadi saya tunjukkan pembacaannya kecepatan angin 12 knot, sudut 30 derajat sebelah kanan. Jadi alat yang tadi saya tunjukkan itu penunjukannya belum sejati, hanya kecepatan relatif. Karena kapal juga bergerak, memiliki kecepatan. Langkah pertama yang kita persiapkan yaitu kita gambar haluan kapal. Kurang lebihnya seperti ini. Haluan 300. Setelah itu kita jangkakan kecepatan kapal 13 knot mulai dari center. Center atau anggap saja ini adalah kapal. Anggap saja ini kapal, saya gambar seperti kapal. Oke. Jadi nanti yang 13 knot kecepatan kapal kita jangkakan dari center ke arah ke depan sesuai arah haluan. 13 knot kita bisa jangkakan skalanya menggunakan skala yang di lintang. Anggap saja ini 1 titik 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ambil jangka sejauh 13. Setelah itu kita transferkan, kita pindahkan ke center segaris dengan arah haluan kapal. Jadi jarak 13 knot dari titik center sampai sini. Berikutnya, jadi jarak 13 knot itu dari center hingga titik ini. Setelah itu, hasil pembacaan dari anemometer sama wind fan itu 12 knot dengan sudut 30 derajat sebelah kanan. Karena haluan 300, 30 derajat sebelah kanan, maka 10, 20, 30 derajat.
kita gambar juga arah 30 derajat sebelah kanan, tepatnya di 330. Jadi angin berembus ke arah sini. Ini belum sejati, masih relatif. Jadi arahnya belum sejati. Karena kecepatannya 12 knot, maka kita jangkakan kembali. 12 di sini, kita jangkakan. Nyentuh ke center. Belas knot. Oke. Kedua titik ini kita hubungkan. Antara titik sejauh 12 knot dengan 13 knot kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, maka inilah sebenarnya arah angin yang sebenarnya. Ini adalah true yang sejati. Nilai arah angin yang sejatinya bisa kita jangkakan juga tanpa menggunakan perhitungan atau rumus. Kita jangkakan, maka kita dapatkan nilai besarannya angin yang berembus. Oke. Kurang lebih 6.8. Maaf, kurang lebih 6.5. Jadi kita bisa dapatkan tadi true speednya untuk angin. True wind speednya 6,5 knot. Sedangkan arah anginnya, maka garis ini kita geser ke center. Kita geser ke center, maka inilah arah anginnya. Arah sejati angin berhembus di kapal, yaitu di sudut ini. Jadi directionnya 0 56 derajat atau north east. Jadi saya ulangi kembali, misalkan kapal kita, kapal A, dengan kecepatan 13 knot, haluan kapal 300. Kita gambar terlebih dahulu, arah haluan 300, setelah itu kita jangkakan jarak dari kapal atau center sejauh 13 knot, dengan skala 13. Kita boleh pakai sentimeter, atau kita pakai sentimeter atau pakai lintang.
Jadi kita gambar haluan dahulu 300, terus kita jangkakan sejauh 13 knot. Setelah itu langkah berikutnya kita mengetahui hasilnya pembacaan alat wind vane anemometer 30 derajat sebelah kanan. Kita geser ke sebelah kanan 30 derajat. Kita garis. Setelah itu kita jangkakan kembali kecepatan yang terbaca 12 knot. Kita jangkakan sejauh 12. Setelah itu kedua titik itu kita hubungkan. Garis yang menghubungkan dua titik ini adalah perwakilan nilai besarnya kecepatan angin yang sejati atau true. Setelah kita jangkakan tadi, dapatnya 6,5 knot. Setelah itu, garis hubung dua titik ini kita geserkan ke center. Nah, kita tarik hasilnya 56 derajat northeast. Oke, sekian cukup dari saya. Semoga Anda bisa memahaminya. Kesempatan lain akan saya berikan dengan metode yang berbeda. Terima kasih. Semoga bermanfaat.